mata bergema tak bisenja menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Datang ke majlis sambutan Hari Raya Rantai Kasih Sasa 2023. Sebenarnya sambutan Hari Raya ini merupakan salah satu program terbesar untuk mengumpulkan semua warga Sasa. Untuk sambutan pada tahun ini juga berlakunya satu kelainan lah. Kelainannya dari segi penyebatan yang sangat besar dari sarana. Ini adalah sebagai satu inisiatif yang terbaru lah yang kita ambil untuk kita mengupaya dan memperkasakan sarana. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada guru-guru dan pelajar yang bertukar lumus dalam membuat persediaan untuk menjayakan majlis ini. Ku hormati keputusan apapun yang akan kau katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Sasa, namamu teratas. Syukur Alhamdulillah, saya Adam alias Karim bin Haji Abdul Malik, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Munawir yang terkini, yang baru saja menerima wasikah pelantikan pada hari Rabu yang lepas. Namun ia berkat kuasa pada hari Isnin dan tanpa ada penangguhan saya teruskan perkhidmatan saya di sini sebagai seorang pengetua. Dan saya amat rasa bersyukur kerana mempunyai kumpulan PIBD dan juga sarana serta ibu bapa yang cukup membantu program-program di sekolah, dan terbukti apabila makanan-makanan bagi gerai-gerai tertentu adalah di bawah tajaan sarana. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada sarana sekolah Sains Tengku Munawir ini yang mantap, yang akan sentiasa membantu kita memacu kecemerlangan. Jadi insyaAllah kami barisan pengurusan Sekolah Menengah Sains Tengku Munawir ini akan memikirkan apakah strategi-strategi kami untuk mengembalikan Sasa nama mutur atas. Dengan kata lain, hasrat kami untuk menjadikan Sasa ini nombor satu dalam Malaysia.